Hai teman-teman, hari ini Risti dan Lita akan menghadiri proses akad nikah Tante Ayu di Hotel Intercontinental Pondok Indah. Kira-kira begini, sekilas dari cuplikan proses akad nikah. Langsung ke dalam ke meja akad. Saat nanti Bapak dan Ibu mengantarkan, nanti keluarga akan otomatis membuka barisan ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti barisannya dua barisan, langsung membuka ke kanan dan ke kiri. Nanti mengikuti barisan terakhir dari keluarga calon mempelai pria. Jadi kita persilakan terlebih dahulu untuk keluarga calon mempelai pria tempat ke tempat, diikuti oleh keluarga dari calon mempelai wanita. Seperti itu, ada yang mau ditanyakan mungkin? Sudah cukup jelas ya Bapak Ibu ya, masih kita menunggu kehadiran dari keluarga besar calon mempelai pria. Proses akad nikah dan hijab kabul berjalan dengan lancar dan dipenuhi dengan keberkahan. Dan nanti persilakan untuk sesahan yang sudah dibawa bisa diterima langsung oleh keluarga mempelai wanita untuk menuju ke meja akad. Yang sesaat lagi akan mengikatkan janji suci, meminang wanita pilihan hati dan juga saudara-saudara kerabat, sahabat-sahabat terdekat. Diiringi dengan doa yang penuh dengan rasa syukur, suka dan cita, semoga mengantarkan kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sudah melihat istrinya, Mas Adi? Yang mana istrinya? Yang tengah ya? Iya. Cium tangan dulu sama suami. Oke, tahan dulu. Cium tangan pertama sebagai suami dan istri. Selanjutnya kami persilakan untuk menuju ke meja akad, melanjutkan prosesi administrasi. Dan tak main lagi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada istriku, saya akan menyerahkan mas kawin. Mudah-mudahan bermanfaat buat istriku. Bismillahirrahmanirrahim. Raspberry ya mbak? Iya. Sama apa tuh? Kenyal-kenyal. Yang kenyal-kenyal. Rasanya bajunya. B2. Kita dulu Pak, lihat dulu. Buka dulu. Salah, B3. Pulang ya, kita rada lupa teman-teman. Parkirnya di B1, B2, atau B3 ya. Kayaknya B1. Jadi naik turun deh. Oke, terima kasih teman-teman. Bye.